Kata Imam Syafi'i, man talabal hadis kuwiyat hujjatuhu. Barang siapa yang mencari hadis, maka dia akan kuat hujahnya. Karena itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mendasarkan iman mereka, mendasarkan amal soleh mereka dari hadis-hadis yang datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan orang-orang di luar Ahlus Sunnah, mereka berkeyakinan dulu, mereka beramal dulu, baru setelah itu mereka cari dalilnya. Jadi yang ada adalah kotak gate gato, enggak gato dipaksa-paksakan gato. Maka inilah khususan Ahlus Sunnah yang tidak dimiliki oleh selain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan kita adalah orang yang paling berhak untuk belajar ilmu hadis.